Memulakan berita malam dengan rakyat Sarawak diminta mengawal semula aktiviti sosial seperti Krismas, cuti tahun baharu, menziarahi keluarga terdekat dan sebagainya. Menurut Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, langkah itu perlu diambil susulan penularan wabak COVID-19 varian Omicron di Sarawak. Dipetik menerusi hantaran terbaru dalam akaun Facebooknya pada Ahad, Datuk Seri Dr. Sim menambah kemunculan varian Omicron itu lebih awal daripada jangkaan sementara menunggu vaksin baharu pada 2022. Katanya berdasarkan kajian perubatan terkini, varian Omicron menunjukkan keparahan yang lebih ringan berbanding Delta, namun ia lebih mudah berjangkit dan lebih cepat merebak daripada Delta. Justru beliau menasihati semua masyarakat untuk melindungi keluarga dan rakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dan segera mendapatkan vaksin penggalak di pusat pemberian vaksin PPV yang berdekatan.